Geng, hari ni saya nak tunjuk kat korang 4 game Roblox update ketika musim Halloween, geng. Mesti korang nak tahu kan? Baik, saya tunjukkan. Yang pertama, iaitu Bloodhaven, geng. Ha, kalau korang tengok dekat atas ni, dekat cuaca ni, waktu petang dia jadi kalau ungu, geng. Nampak lawa kan? Tapi bila dah malam, tak jadi lain pula. Pelik kan, geng? Ha. Bukan setakat tu je, kereta dia lawa-lawa, geng. Ada yang macam ni, ada yang macam tu. Sampaikan tongkat ahli sihir ni pun ada, geng. Ha, korang patut main, geng. Tiba-tiba kan, geng, saya rasa macam comel pula kereta ni kan. Lawa pun lawa. Rumah dia jangan cakap lah, geng. Rumah dia lawa juga. Tapi asalnya rumah ni dah lama. Tapi mereka update jadi macam Halloween punya, geng. Nampak real weh. Eh, jap. Asal drone ni patah semacam. Ha, jom kita tengok Olimpik sekarang ni, ha. Eh, asal jatuh. Apa dia buat tu, geng? Ha, saya pun tak tahu lah, saya tak ada masa sakit kelapa. Weh, geng. Ada hantu lah, geng. Wah, takut, geng. Serius lah. Game kedua pula, iaitu Livetopia. Kalau korang pergi kat belatan ni, and then korang akan terbang tau, geng. Nampak tak, geng? Ha, betapa hebatnya. And eh, apa hal dia ni, saya pula? Aduh dia ni. Ha, korang nampak kan? Lawa kan? And then kalau korang tahu, kalau dia terbang tu, dia akan bawa kita ke satu tempat, geng. Nampak tak? Betapa realistiknya, geng. Full lah, mak. Saya pun rasa terkedu sekarang. Bukan setakat tu je, geng. Ada rumah-rumah dia macam sebiji macam Halloween, geng. Ha, lawa kan? Ha, cuba korang ajak korang main sekali. Dan kalau korang pasang, geng, kalau korang pergi je terus lagi, kan, korang akan dapat satu bandar, geng. Dan dalam bandar tu ada macam ni, geng. Ha, siapa tak tahu apa benda ni, tapi nampak orang kata update tadi tu lah, kan. Ha, kalau korang dapat kat sini, ada mes, geng. Ha, siapa tak tahu apa fungsi dia bagi mes ni. Tapi dengan cerita, kalau kita kumpul dia punya candy tu, ha, nampak tak candy tu, geng? Nampak tak candy, kan? Ha, kita akan dapat barang, geng. Ha, cuba korang selesaikan. Sebab kalau Syam buat, Syam no. Game yang ketiga, Bloxburg. Okay, bukan yang ni, geng. Bukan dia naik itik, geng, ha. Dia naik motor tapi dia duduk kat belakang Syam aja. Korang kena husnuzon lah, kan, ha. Kalau korang pergi kat tempat dia dekat dengan tempat camping, geng, kalau korang tahu lah, dia macam satu festival yang sangat best lah, katakan. Ha, nampak tak? Dia macam ada tempat nyanyi, nampak tu, ha. Ada seorang tu jadi penyanyi, geng. Ha, kesian dia juga seorang tak ada audience. Hei, saya rasa kesian juga. Ha, nampak tak? Nama dia tu Top Engineer. Eh, pasal saya Top Engineer Builder, ha. Nampak tak tadi audience, kan? Kesian dia seorang. Apa yang seronoknya sebab ada tempat main, ada tempat makan. Eh, saya sengaja dia ambil makanan, eh. Ada pameran labu. Nampak tak? Comel-comel je labu ni, kan? Dan juga, geng, ada maze, geng. Ha, eh, siapa pula ajak saya pergi jadi family dia ni? Aduh. Dan game yang keempat, iaitu Madal Mesti 2, geng. Apa dia punya update ni memang mantap-mantap, geng. Sumpah saya tak tipu, geng. Ha, okey. Eh, tiba-tiba saya mati, geng. Dalam bantai betul dia ni. Okey, kalau korang pasang gula-gula tu, dia sebenarnya coin tau, dia macam coin. Apa kegunaan gula-gula tu pula? Okey, kalau korang tekan klik pakcik ni, korang akan nampak tau ada main event, mystery box, candy exchange semua. So, dengan barang-barang ni, korang boleh kumpulkan dan dapatkan melalui gula-gula yang korang guna tu. So, geng, kalau korang ada suggestion Roblox new game update untuk Halloween ni, sila bagi tau dalam ruangan komen tau, geng. Nanti saya akan tengok dan saya akan review game tu, geng. Dan kalau korang enjoy, jangan lupa untuk share dan copy link video ni, geng. Ha.